kita belajar mengenal alat-alat berat dan fungsinya. Kelas Jaguar 960. Alat berat ini adalah mesin permanen berkapasitas tinggi yang dirancang untuk memanen tanaman seperti jagung dan rumput untuk menghasilkan potongan kecil. Alat ini biasanya digunakan dalam industri pertanian untuk produksi pakan ternak. Alat berat ini mencangkup mesin bertenaga, unit pemotong untuk panen tanaman yang efisien, dan teknologi canggih untuk mengoptimalkan kinerja. Lavender Husfurster. Alat berat ini adalah mesin khusus yang dirancang untuk memanen tanaman lavender secara efisien. Lavender umumnya ditanam karena bunga aromatiknya yang digunakan dalam berbagai produk seperti minyak esensial, parfum, dan saset. Memanen lavender dengan tangan membutuhkan banyak tenaga kerja, sehingga pemanen mekanis membantu menyederhanakan prosesnya. Pemanen lavender dilengkapi dengan mekanisme pemotongan yang memangkas tanaman lavender. Olive Harvester. Alat berat ini adalah mesin khusus yang dirancang untuk pohon zaitun secara efisien, dan penggunaan mesin pemanen mekanis membantu menyederhanakan prosesnya. Alat berat ini menggunakan mekanisme getar untuk melepaskan buah zaitun pada pohonnya, dan guncangannya menyebabkan buah zaitun jatuh ke jaring. Jaring dibentangkan di bawah pohon zaitun untuk menangkap buah zaitun yang dikocok atau disisir dari dahannya. Maestro SW Traktor. Alat ini adalah penanam 47 baris dengan kemampuan jarak baris 15 dan 30 inci pada toolbar 60 kaki. Maestro SW 4815 adalah penanam 48 baris dengan kemampuan jarak baris 15 dan 30 inci pada toolbar 60 kaki. Dirancang khusus untuk penanaman di antara baris yang ada dalam aplikasi tanpa pengolahan tanah.